Dedi yang ada di Magelang, Jogja. Ini masalah ini konslet di area sini, konslet berarti saya cek ternyata emang konslet shot. Nah, ini konslet larinya ke sini nih, ke prosesor nih. Nah, jadi dia on terus. Ini rusak ininya. Ya kan? Jadi ini rusak, ini separuh ini rusak, shot imbasnya ke sini nih. Ini prosesornya yang kena. Jadi ya dua-duanya kalau dibetulin memang ini kan spare part-nya enggak ada. Nih. Terus ini kan shot di sini. Ya kan? Ya udah akhirnya saya ganti aja nih, kebetulan saya punya. Jadi satu set ini ada ini bagus. Nanti sekringnya, sekring yang ini tinggal saya pindahin ke sini. Ini bagus semua. Nah, ini sekring-sekring ini, sekring-sekring saya ambil, saya pindahin ke sini, dan yang ini gantinya ini. Ini saya ada di sini. Bagus. Nah, ini. Jadi ini gantinya ini. Tuh, ya ada 4 set. Nah, karena ini jadi ini hitungannya ganti BSI, tuk, diganti, tuker tambah. Jadi ECU-nya nanti saya bongkar juga, saya program ulang, saya unlock. Karena ganti BSI, kalau nggak di unlock apa program ulang, nggak bisa nyala mobilnya. Jadi ECU-nya nanti saya bongkar, saya unlock, saya ganti EPROM-nya, kayak gitu. Jadi intinya tuker tambah ini Om. Jadi mungkin untuk biaya kemarin kan saya bilang kan ini kan kalau rusak ininya doang kan 700. Ini kan tuker tambah sama unlock ECU. Udah buat Om saya kasih 1,2 semuanya. Jadi ganti BSI. Ini dari saya. Ini punya Om. Ganti BSI, tuker tambah sama unlock ECU. IMO-nya saya unlock, saya program ulang ECU-nya. Jadi fresh lah, pakai program baru sama di unlock sekalian. Gitu Om ya. Sudah saya berkali-kali saya betulin, tetap ini emang ini jebol ini prosesor. Jadi ini konslet dari sini lari ke sini, lihat imbasnya. Jadi kayak ganti BSI jadinya gitu loh. Soalnya ini enggak ada spare part-nya gitu. Yang ini prosesor, yang ini IC utama kena. Jadi dia loss gitu. Short juga di sini. Makanya saya ganti ini. Oke Om, informasinya seperti itu ya. Jadi totalnya 1,2 udah sama ongkos kirim. Udah saya murahin ini. Soalnya ya apa namanya? Biasa saya jual ini satu set itu 1,8 biasanya. Tapi ya enggak apa-apalah buat Om. Oke.